Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, sore ini selepas kita menjalankan rutinitas ibadah untuk mewujudkan atau yang merupakan salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita menjalankan sholat asar berjamaah di Masjid Al-Bait. Sore ini ya, keadaan masih belum begitu fit ya, masih agak sedikit-sedikit sakit. Tapi alhamdulillah sore ini kita terobati dengan guru-guru kita, kedatangan atau kehadiran guru-guru kita, Bapak Aung dan para guru-guru yang lain dari perguruan Inkarnas ya. Untuk sore ini saya sengaja membuka live training Pak ya, untuk dokumentasi bahwa Bapak Aung bersama sahabat-sahabat yang ada di internet mungkin nanti kan bisa dilihat oleh pihak-pihak terkait yang lainnya, baik di kepolisian ya, di apa itu, Polres ya, di Polres ya, bapak-bapak yang ada di Polres itu kan bisa melihat bahwa bukan hanya Bapak Aung saja yang ingin membawa anak-anak kepada tingkat yang lebih profesional dalam karate, tetapi juga di belakang Bapak Aung juga ada pelatih-pelatih yang hebat, pelatih-pelatih yang handal juga dan mengembangkan daripada program-program yang ada di dunia. Dan kebetulan di sore ini juga ada orang tua kita dari apa, siapa? Pak Herijal. Herijal. Bapak Herijal ya. Bapak Herijal ini alhamdulillah bersama ibu tadi dulu datang ingin berbagi dengan anak-anak PPA, sedikit meminta doa keikhlasan agar adanya Bapak Herijal ini bersama istrinya, bersama keluarganya senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah, kesehatan jasmani dan rohaninya dijauhkan dari segala bahaya dan musibah. Apa menjadi hajat beliau, keinginan beliau, impian beliau, baik impian daripada Bapak Herijal bersama istrinya dan sanak keluarganya, saudara-saudarinya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk dari donasinya, apapun bentuk dari harta yang sedikit disisipkan untuk kita, mulai dari beras ataupun telur misalnya, bukan dilihat dari sisi barangnya. Hadir ke sini ingin melihat kita gembira, ingin menatap kita senang, bahwa kesenangan dan kegembiraan senyumnya kalian itu adalah jawaban bahwa niat hajar itu akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan sesuatu tapi kita muri-muri, memberikan sesuatu tapi kita itu melototi, memberikan sesuatu tapi kita gak ada sejuk, gak ada menyambut rasa gembira, maka khawatir sesuatu yang diberikan kepada kita, yang dibagikan kepada kita, yang disisipkan hartanya kepada kita, baik itu beras, telur, minyak misalnya, akan menjadi hambatan bagi beliau, akan menjadi hambatan juga bagi kita, karena kecemerutan kita, rasa ketidakceriaan kita. Maka sambutlah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Semoga satu biji beras yang dikelola menjadi nasi, kemudian yang kita kunyah, yang kita telan, yang masuk dalam perut menjadi darah, menjadi urat, menjadi tulang, menjadi daging, dan menjadi kekuatan. Kekuatan hasil dari makanan itu menjadi ibadah, amal jariah kepada sahibul hajat dan keluarga-keluarganya, sehingga mendapatkan limpahan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sebab Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kita hadirkan suatu Fatihah, semoga beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan segala usahanya, jiwa dan tabiatnya senantiasa dijaga oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan menjadikan orang yang ahli sa'adah, ahli jannah, ahli tuqwa, ala hati yang biya wa ala kulli biya insyaallahu lahumul fatiha. Alhamdulillah ini syafat al-Rati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim al-Rahmanirrahim al-Rahmanirrahim. Surah al-Ladina al-Ta'alaikum al-Mukhul al-Rahim. Kemudian selebihnya saya minta sedikit waktunya, walaupun satu kata dua kata, yang penting hadirnya kita, khususnya dari Bapak Aum ini kan ada kawan-kawannya dari Inkarnas ya. Saya minta sedikit arahan, bimbingan masalah karatinya, supaya lebih gun lagi di tingkat kotanya. Kalau kemarin kita lomba di tingkat top 100 ya, saya ingin ke depan lebih matang lagi, lebih baik lagi, sehingga sepak terjang dari sisi dakwah di lintas karate, bukan cuma dakwah di lintas umat Pak, tapi dakwah di lintas karate, kalau perlu dakwah di lintas lubang semut kalau perlu ya, itu bisa masuk semuanya. Jadi Inkarnas itu bukan hanya dikenal di tingkat bumi saja, bukan hanya dikenal di tingkat kampung, desa, kota, kalau perlu di tingkat alam gaib itu bisa dikenal gitu loh. Gimana caranya? Ya, orang meninggal, siapa yang meninggal itu? Oh, itu guru Inkarnas. Dan berarti kan sudah masuk di alam gaib. Nah, gitu. Ya, mungkin saya rasa seperti itu. Nah, saya minta kepada ketuanya ini siapa? Minta apa, memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak agar lebih semangat lagi belajarnya ketika ada latihan atau lomba, bisa menjadi acuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang memberikan kesempatan bagi kami untuk berbicara di sini sedikit, karena kedatangan kami di sini tak lain tak bukan hanya bersilaturahmi dengan pondok pesantren ini, di mana banyakkan atau semuanya ada di sini anggota Inkarnas, tergabung dalam Inkarnas Batam. Jadi sini saya mewakili teman-teman yang lain akan menyampaikan sepatah dua kata untuk motivasi bagi adik-adik kami ya, selaku perguruan Inkarnas yang ada di pondok pesantren ini. Ini akan saya sampaikan bahwasanya di dalam agama kita juga kita diwajibkan untuk membela diri. Artinya dengan kita bisa membela diri kita, insya Allah kita juga bisa membela agama Allah ini. Kalau kita kuat, ya tentu bisa kita menjaga agama Allah ini. Tapi kalau kita lemah, diri kita saja lemah, tidak bisa mampu untuk membela diri kita, bagaimana kita bisa membela agama Allah? Memang kekuatan doa itu tidak bisa, maksudnya Allah lah yang akan memberi kekuatan bagi kita. Tapi dalam ikhtiar secara lahiriah, kita juga menjadi agama, menjadi umat yang mampu, yang kuat, yang bisa mempertahankan diri kita pada khususnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar bela diri karate ini membuat kita menjadi lebih kuat,
lebih tanggap, sehingga kita mampu untuk melindungi diri kita. Dan juga samping itu kita perbanyak berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah, sehingga kita bisa berjuang yang untuk diri kita dan juga menjaga agama Allah ini. Ya, mungkin itu yang pertama. Dan selanjutnya, seperti setiap kali kita latihan, di sana adalah banyak janji. Ya, di mana setiap latihan ada tradisi kita ucapkan bahwasanya kita harus menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi yang anggota karate yang sopan santun, anggota yang siap untuk mempertinggi prestasi, ya, dan yang paling penting adalah menguasai diri. Nah, dengan kita kaitkan, ya, dengan latihan kita setiap hari, kalau kita dalami, berarti kalau kita ikut karate, kepribadian kita menjadi lebih baik, ya. Kita punya budi pekerti yang baik, di mana nilai-nilai itu akan membendung kita untuk menjadi gagah-gagahan, sombong-sombongan, semua itulah tidak selayaknya yang kita miliki selaku hamba Allah. Jadi makin kita banyak berlatih, makin tinggi kemampuan, kita harus makin merendah diri, makin lebih santun, ya, kepada orang lain. Dan juga otomatis dengan demikian kita bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat, kita dapat diterima oleh masyarakat luas. Jadi kita harap, mari kita sama-sama jaga perguruan kita ini akan ya diterima dengan baik oleh masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan dari dojo, ya, pondok pesantren ini lahirlah nanti atlet-atlet yang berprestasi, yang bisa membanggakan pondok pesantren ini sendiri dan juga membanggakan Inkanas di Kepri ini pada umumnya. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada nasihat juga. Ini penting, Pak. Nanti siapa yang hadir dari perguruan Inkanas, ya, dari Batam Center, Pak. Dari Batam Center, ya. Yang ini dari Batam Center. Mari, Pak, berdua. Oh, yang ini dari PIU, ya. Pimpinan yang dari PIU, yang ini pimpinan dari Batam Center. Ya. Pimpinan utama, ya. Ya, jadi kan tahu lah semuanya itu. Nah, makanya kami buat dokumentasi ini bukan sekedar hanya ingin gaya-gayaan karena bahasa tadi itu. Dan yang satu, ya, buat laporan. Yang kedua, ya, juga supaya anak-anak itu tahu siapa sih di balik kita ini kok bisa berhasil. Nah, gitu loh. Ya, mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rizqillahi ajma'in. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan digerakkan hati kita sampaikan di sini. Terserah mungkin yang sudah sampai di sini baru sampai awal, Ustaz. Kalau kita sudah ketemu, ya, bulan Desember kemarin ketemu dengan Ustaz Taufik juga, dan alhamdulillah beliau juga bantu kita untuk memberikan doa dalam kegiatan tersebut. Nah, karena ini memang kehendak Allah, silaturahmi ini terjadi. Dan tak lupa kita selalu sampaikan selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliaulah kita masih berada dalam iman Islam pada saat ini, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan selalu. Seperti yang disampaikan dari Pak Balas Tarigan, kita datang dari keluarga besar Inkanas. Mungkin adik-adik sudah tahu, ya, Inkanas itu Institut Karate Do Nasional. Nah, hari ini orang tua-tua kita, keluarga kita, kakak kita yang ada di sini, saya sendiri, nama saya Edison. Di samping kiri saya ini Pak Balas Tarigan, ya. Di depan saya Bapak Ansoni. Di sampingnya itu adik kami Niko, ya. Kalau yang satu lagi ini udah tahu, ya, Bapak Ao.
ya, Raden Aum Bangsa di Ningrat. Dan satu lagi saudara kita karena di Kanas ini lintas agama ya, itu ada Senpai Dragon Sura. Nah, kebetulan saya saat ini sebagai sekretaris umum Kanas Kepulauan Riau yang membawahi beberapa pengcap ya, Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Anambas, dan Bintang. Nah, kalau secara struktural ya dari pusatnya kita memang di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebetulan ketua kita masih mantan Kapolri Bapak Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Sekretaris Jenderalnya kebetulan mantan Kapolda kita Bapak Irjen Samudi Gustian. Beliau pernah jadi Kapolda di sini tahun 2017 terakhir. Nah, kalau di tingkat provinsinya ketuanya langsung Kapolda melalui surat keputusan Kapolri menetapkan bahwa Kapolda se-Indonesia adalah ketua Inkanas ex officio. Ex officio itu apa? Siapapun orangnya, berarti dia adalah ketuanya. Nah, itu yang di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kota, turun lagi ke Kapolres. Jadi Kapolres Batam di Barelang itu adalah ketua kita di tingkat provinsi. Nah, apa hubungan olahraga bela diri sama kita belajar agama? Pertama, itu jelas. Kita tanpa menyadari, kita diberi satu keterikatan silaturahmi. Terus terang, mungkin kami tidak, memang tidak pernah tahu di Raya. Saya sering juga kesini, Ustaz. Saya sampai ke Sembulang itu. Sembulang ke Pulau Karas. Bahkan saya juga kadang mengukur kedalaman laut, Ustaz. Berapa dalam laut satu malam, saya balik lagi bawa ikan. Jauh mancing. Tapi sampai daerah Mubut, Karas sana. Saya tahu jalan dulu ke sini, tapi karena ini kehendak Allah, kita sampai di sini. Dan itu sekitar 6 bulan yang lalu, saya tahu menginformasikan kita bahwa ada pondok pesantren yang kita mau bina. Ya Alhamdulillah. Kenapa? Seperti disampaikan Pak Balastariga tadi, kalau kita sebutnya senpai ya. Senpai kalau di kita bicara masalah timur, itu ustaz, guru. Ya. Kalau di karate, karena dia berasal dari negeri Jepang, itu disebut senpai. Senpai itu sebenarnya lebih ke kakak, sama dengan pramuka, kakak, ya kan? Nah, jadi kami sebut di senpai. Ini sampai balas sudah sampaikan tadi. Kita belajar agama, kita juga harus kuat. Jadi kita belajar iman, kita belajar juga. Itu tadi saya sudah dapat penjelasan dari Ustaz Taufik. Memang saya sangat terharu ya, salut ya, karena bagaimana membudayakan santri itu bukan hanya dalam segi mempelajari ilmu-ilmu agama saja, tapi bagaimana kita bisa menerapkan ilmu-ilmu sesuai dengan namanya agro, ya kan? Kita berada di lingkungan pertanian yang cukup sehat. Kalau ini sini kita nggak pernah kenal buat yang asap mobil kan lagi seger, yang dari ceria, ya kita. Jadi kita juga ya, kita memperkuat ilmu kita itu baik secara agama maupun secara lainnya. Kita juga belajar karena Rasulullah juga menyuruh kita tuh berolahraga. Memang pada zaman Rasulullah hidup itu olahraga itu yang ada cuma berkuda, memanah, Ustaz ya. Kalau di sini banyak cabang olahraga. Dan tujuannya apa? Semuanya tujuannya kita bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebagai seorang santri yang kuat. Ya. Karena mungkin dunia sekarang mungkin pernah kita nengok santri dibegal orang tapi bisa mempertahankan diri. Karena di pesantren juga diajarkan. Dia tidak harus belajar karate, kalau ada silat silakan. Ya. Jadi seperti itu. Kami juga sebenarnya niat kesini meninjau. Kita juga mau nanti menanamkan ke adik-adik yang ada di Kota Batam ini bagaimana latihan di suasana alam. Jadi kita juga nanti dari sini kita rapatkan lagi dan semoga kita berjodoh dan memang bisa diwujudkan nanti insya Allah segalanya. Mungkin kita bermalam di sini, kita belajar latihan, terus kita sama-sama malam sholat berjamaah. Bagi kawan-kawan juga menengok bagaimana anak-anak karate itu kita semuanya kerja di sini. Mungkin itu saja. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena tadi mendadak kita memang informasikan secara off, coba komunikasi dengan Pak Ustaz. Kita habis kegiatan tadi di Pantai Melayu, pengukuhan sabu hitam. Kita alhamdulillah tadi ada 6 orang ya yang sudah ikut ujian di Tebing Tinggi bulan Desember kemarin. Alhamdulillah semuanya lulus dan kami mengukur pemasangan sabu dan menjalani ijazah.
Jadi mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada penyampaian saya tidak pada tempatnya. Dan kami juga mendadak, insyaallah kita suatu saat akan bersilaturahmi ke sini lagi. Begitu saja, itu lebih kurang. Saya akhiri dengan wakil ini, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat dan arahan dari kedua pendekar ya, yang juga mewakili pendekar yang baik, bukan hanya sekedar pendekar tapi guru kita, orang tua kita yang dalam hatinya ingin memajukan kita, ingin mensukseskan kita. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau ini menjadi motivasi kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang best of the best. Kita minta salah satu anak untuk memimpin doa. Saya minta anak yatim ini ke depan. Jadi kita doa, doakan selamat saya semua ini. Ya, satu saja minta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya, kenapa kau doa selamat? Tidak ada sesuatu yang berharga ya, kecuali kita ini selamat dunia akhirat. Ya, kita pun akan dipanggil oleh Allah, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki, semuanya akan kembali kepada Allah. Tentunya ingin kembali dalam keadaan selamat. Maka lebih baiknya dan lebih bagusnya untuk sore ini doakan kami selamat. Saya khususkan untuk anak santri ini untuk memimpin doa, karena dia adalah anak yatim. Mungkin dari lisan beliau lebih cepat lebih jamak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salli alayhi wa sallim. Kuma salli.